innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan halalan tayyibah warizqan halalan tayyibah wa amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina Allahumma faqihna biddin wa'allimna at-ta'wil Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kita akan lalaran dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah Habibillah itu barang buah
Alladzi orang yang lalai. Alladzi orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang mahmayang orang yang qabla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam pagi nahar siang amama di depan waro'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah ingda di sisi baina di antara haula di sekitar ma'a bersama inna sungguh inna sungguh hanya anna sungguh anna sungguh hanya laqad sungguh la'alla semoga laita andaikan latiada in jika lau kalau iz ketika inna apabila amma adapun haisu dimanapun lama ketika ulama setiap kali karena adalah soro menjadi laisa bukan asbaha menjadi mati tidak illa kecuali laisa ghaira selain ahal apakah yang mana aina man siapa mata apa lima kenapa kamu berapa kaiba bagaimana. Baik, hari ini insya Allah kita akan menambah hafalan kita, yaitu tentang domir, ya, tentang domir di buku dari Pak. Kita buku daraba yasruf. Alaman. Domir ini halaman domir 24. Ya, kita akan hafalkan satu persatu. Ada 5 jenis domir. Jenis domir artinya sama semua, cuma beda fungsi. Nah, yang pertama fungsinya sebagai subjek, tetapi dia bisa berdiri sendiri, subjek terpisah. Huwa diyahum mereka
Anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Sama satu dua tiga kami. Ya, Muntas. Santa. Yang lain silakan. Ya, saya. Ibu Rohaya. Siti Rohaya. Silakan, Purwokerto. Ya. Wadiyahum mereka. Kamu antum kalian. Saya nahnu kami, ana saya nahnu kami. Mumtazah Ahsanti. Satu lagi silakan. Saya Pak Ustadz Afifatur Rabi'ah. Bu Afif silakan. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Mumtaz, ahsanti. Baik, selanjutnya domir kepemilikan. Ya, ini artinya sama, cuma fungsinya sebagai kepemilikan. Ya, ini domirnya di belakangnya ya. Hu, hum, ka, kum, ya, nah. Kitabuhu, kitabia, kitabuhum, kitab mereka. Kita buka kitab kamu, kita buka kitab kalian, kita kitab saya, kita buka kitab kami, kita kitab saya, kitabuna, kitab kami. Sama-sama. Satu, dua, tiga.
Silakan yang sudah hafal. Ustaz. Ibu Sadi. Ibu Sadi ya. Silakan. Kitab dia. Silakan Ibu. Nuraisyah Ustaz. Ibu Nuraisyah Duri silakan. Kitab dia. Kitabuhum kitab mereka, kitab kalian, kitab saya, kitab kami. Mumtazah Ahsanti. Yang lain silakan. Ibnu, Pak. Pak Ibnu silakan. Kitabuhu kitabia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya. Kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Tas Ahsanta. Satu lagi, silakan. Ibu Pak Budi, Pak Budi ya. Almahera, silakan Bu Pak. Kitab kitab mereka kitab kami kitab kitab kalian kitab saya kitab kami, tapi kitab saya, kitab guna kitab kami. Mumtaz Ahsanta. Nah, berikutnya dhamir objek bentuknya dhamir objek bentuknya sama ya. Nomor 3 dhamir objek bentuknya hampir sama seperti dhamir kepemilikan.
cuma beda fungsi. Kalau ini sebagai objek. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Sama-sama. Akhirannya ini ya, ini dhamirnya. Ada apa? Hum, ka, huruf besar, baru ada angka lagi. Ni, kemudian na. Okay. Kita baca lagi. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Yang sudah hafal silakan. Gak ada makanan dari yang situ, gak boleh masuk. Silakan, yang sudah hafal. Ya Pak, coba Pak. Pak Sunarto, silakan. Dorobahu memukul saya. Iya. Dorobahu memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobaku memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Iya, untas. Mau langsung join. Baik, ayo Ustaz. Silakan. Nanya dulu Ustaz. Siapa? Kenapa itu dorobana bukan dorobuna Ustaz? 607. Doro. Ya, kalau kita kan kita buna, tapi ini dorobana bukan dorobuna. Oh, karena ini kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu doroba. Kata kerja lampaunya doroba. Bukan dorobu, tapi doroba. Jadi doroba terus ini. Doroba, doroba, doroba. Kalau yang di sebelah kan kitabuna. Mm-hmm. Kalau kitabu ini kan kata benda. Memang asalnya kitabun. Asalnya kitabun jadi kitabu. Gitu. Gak bisa. Ya? Jelas, Pak?
terima kasih Pak. Oke. Okay. Ustaz. Ya, mungkin maksudnya bagaimana membedakan, ini kan sama belakang hukum dengan pemilikan hukum. Nah, bagaimana membedakan ini kepemilikan, ini objek, kira-kira gitu. Oh iya. Cara membedakan ini kepemilikan dengan objek ya. Kalau kepemilikan sebelumnya kata benda, kitab ini kan kata benda. Ya, atau isim. Kalau objek sebelumnya kata kerja, doroba ini kan kata kerja. Nah, saya kasih contoh yang lain ya, biar lebih. Itu kalau sebelum itu bisa di mute, bisa di stel di situ. Itu suara masuk Pak. Contoh lain, jangan kitab. Coba saya cari lain selain kitab itu bait, bait itu rumah. Baituhu. Berarti artinya apa? Rumah dia. Kalau rumah mereka? Baituhum. Rumah kamu? Baituka. Baituka. Rumah kalian? Baituhum. Rumah saya? Baiti. Rumah kami? Baituna. Bagus. Contoh lain. Ustaz contohnya. Ustazuhu. Apa artinya ustazuhu? Ustaz dia. Kalau ustaz mereka? Ustazuhum. Ustaz kamu? Ustazuka. Ustaz kalian? Ustazuhum. Ustaz saya? Ustazi. Ustazi. Ustaz kami? Ustazuna. Bagus. Contoh lagi apa? Apa Ustaz, maaf? Hah? Kalau Ustaz saya tadi apa? Ustazi. Ustazi. Kalau saya pakai ya. Oh, Ustaz. Kalau apa lagi? Makanan. To'am. To'amun. To'amuhu. To'amuhu. Makanan dia. Ta'amuhu. Makanan mereka? Ta'amuhu. Makanan kamu? Ta'amuka. Makanan kalian? Ta'amuhu. Makanan saya? Makanan saya ya? Ta'ami. Makanan kami? Ta'amuhu. Nah, ini pemirnya ini. Oh, kasihan. Oke, ini domirnya ya. Domir kepemilikan. Kapan hari ini? Hari pagi. Oh, seberangkat tubuh. Oh, sudah. Hai. Ini ada yang ngobrol. Yang ngobrol harap di mute dulu. Oke. Siapa yang mau baca baitu? Nih, baitu. Baitu. Silakan. Ya, saya coba. Ya, silakan, Om Huda. Baituhu rumah dia. Iya. Terus baituhum rumah mereka. Terus baituka rumah kamu, baitukum rumah kalian, baituna baiti rumahku, baituna rumah kami. Iya, bagus. Terus selanjutnya ustazuhu. Ustazuhu. Yang lain? Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ibu Dian. Ustazuhu. Pakai lagu coba Bu. Ustazuhu. Ustaz dia gitu Ustaz. Ya, betul. Ustazuhum, ustaz mereka. Ustaduka, ustad kamu. Ustadukum, ustad kalian. Ustadi, ustad saya. Ustaduni, maafan. Ustaduna, ustad kami. Ayah, ustaduna. Ustadi, ustad saya. Ustaduna, ustad kami. Taza. To'amu, to'am. Silakan.
To'amun makan. To'amun. To'amun makan. Yang lain silakan. Tinggal dirubah-rubah. Ah, siapa? Juri. Pak Jasfirman, silakan. To'amuhum. Mereka makan mereka. Makanan. Makanan mereka. Ta'amuhum makanan dia. Ta'amuhum makanan mereka. Ta'amuka makanan kamu. Ta'amukum makanan kalian. Ta'ami makanan saya. Ta'amuna makanan kami. Mumpas. Baik. Ini domir kepemilikan ya. Menunjukkan kepemilikan. Sekarang domir objek. Kita latihan domir objek. Domir objek hampir sama seperti domir kepemilikan. Cuma dia itu sebelumnya kata kerja. Ya, domir objek. Kita ganti kitab jadi doroba. Ini objek apa kata benda kata kerjanya harus kata kerja yang butuh objek ya. Dorobahu. Artinya apa? Memukul dia. Memukul dia. Coba selain dorobah ada nasoro. Nasorohu menolong dia. Nah. Selain nasoro apa? Apalagi kota kota lahu membunuh dia kota lahu membunuh dia apalagi menyuruh apa Hah? Menyuruh menyuruh amaro bagus amarohu menyuruh dia sekarang tinggal diterapkan dengan domir objek ini hu hum kakum nina. Domir objek ya. Awas bukan subjek. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobani dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Silakan dilanjutkan nasorohu. Coba silakan. Jadi apa nasor? Ibnu pak. Pak Ibnu silakan. Nasorohu bagaimana nasorohu menolong ya menolong ya maaf. Nasorohu menolong dia nasorohum menolong mereka nasoroka menolong kamu nasorokum menolong kalian Nasoroni menolong saya. Nasorona menolong kami. Nasoroni menolong saya. Nasorona menolong kami. Iya, bagus. Tuntas. Berikutnya, Kotala. Yang lain? Membunuh dia. Silakan, Bapak Ibu. Ustaz Nuryati. Ya, Ibu Nuryati silakan. Iya. Kota lahu membunuh. Kota lahu membunuh dia. Kota lahu membunuh mereka. Kota laka membunuh kamu. Kota lakum membunuh kalian. Kota lani membunuh saya. Kota Lana membunuh kami.
Kotalan dua kali ya. Kotalani membunuh saya. Kotalana membunuh kami. Bagus, Untazah. Terakhir amarohu menyuruh. Ya, Pak Ibnu, Pak Budi silakan. Amarohu. Pak Budi, Al-Mahira. Memarah saya. Pak Budi. Amarohu. Silakan Pak Budi. Amarohu. Menyuruh dia. Audionya belum nyala Pak Budi. Masih mute. Pak Budi masih mute. Wahu. Silakan yang lain. Mari Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Amarahu menyuruh dia. Amarohum menyuruh mereka, amaroka menyuruh kamu, amarokum menyuruh kalian, amaroni menyuruh saya, amaruna menyuruh kami. Amaroni menyuruh saya, amarona menyuruh kami. Iya, bagus, entas. Sekarang domir subjek lampau. Domir subjek lampau bentuknya seperti ini. Doroba, doroba tidak ada tambahannya, berarti dia. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobta kamu memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Oke. Ini domir subjek lampau. Kata kerja lampau. Bersama-sama kita baca dari doroba. Doroba dia memukul. Dorobtu mereka memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtum saya memukul. Dorobtum kami memukul. Dorobtum saya memukul. Kami memukul. Nasoro, Nasoro dia menolong. Nasoro mereka menolong. Nasorta kamu menolong. Nasortum kalian menolong. Nasortu saya menolong. Nasortu kami menolong. Nasortu saya menolong. Nasortu kami menolong. Qatala dia membunuh. Qatalu mereka membunuh. Qatala kamu membunuh. Qataltu kalian membunuh. Qataltu
saya membunuh. Kami membunuh. Saya membunuh. Kami membunuh. Amaroni menyuruh. Amaru mereka menyuruh. Amarta kamu menyuruh. Amartum kalian menyuruh. Amartum saya menyuruh. Amarna kami menyuruh. Amartu saya menyuruh. Amarna kami menyuruh. Kami menyuruh. Baik, silakan yang mau baca dari Doroba. Doroba. Pak Budi. Silakan Pak Budi. Angkat tangan. Atau yang lain silakan Pak Joko. Pak Joko silakan. Silakan ibu-ibu biar pinter, silakan jangan malu-malu biar pinter. Saya start. Silakan ibu. Doroba mereka dia. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobta kamu memukul. Dorobkum kami memukul. Kalian. Kalian memukul. Doroftu saya memukul. Dorofna kami memukul. Dorofna kami memukul. Saya memukul. Dorofna kami memukul. Ya, dorofna kami memukul. Nasoro Bu, silakan. Ya, lanjut. Ya, masuk. Nasoro dia menolong. Nasoru mereka menolong. Nasorta kamu menolong. Nasortum kalian menolong. Nasortu saya menolong. Nasorna kami menolong. Nasortu saya menolong. Nasorna kami menolong. Bagus. Lanjut Bu, Kotala. Siapa lagi? Ibu lagi. Oh. Kotala dia membunuh. Kotalu mereka membunuh. Kotalta kamu membunuh. Kotaltum kalian membunuh. Kotaltu saya membunuh. Kotalna kami membunuh. Kotaltu saya membunuh. Kotalna kami membunuh. Ya, satu lagi Bu. Amaro. Amaro dia menyuruh. Amaru mereka menyuruh. Amarta kamu menyuruh. Amartum kalian menyuruh. Amartu saya menyuruh. Amarna kami menyuruh. Amartu saya menyuruh.
amarna kami menyuruh. Iya, mumtazah. Ahsanti. Berikutnya ya. Kita akan praktek. Cukup sampai domir ini ya. Pak Ustadz, mana lu bisa? Ya kan, Pak. Itu kan cirinya apa, Pak Ustadz, subjek lampau? Cirinya. Kan ciri. Kalau objek diawali fi'il misalnya. Kalau subjek lampau diawali fi'il juga, tapi fi'ilnya lampau. Fi'ilnya fi'il madi. Fi'ilnya fi'il madi. Nanti ada domir subjek sedang. Nah, kalau sedang berarti didahului dengan fi'il mudore atau kata kerja sedang. Nah, kalau domir subjek sedang, awalannya iya. Ini, ya titik-titik. Kemudian ya titik-titik wawunun. Ta titik-titik. Ta titik-titik wawunun. Hamzah titik-titik. Nun titik-titik. Ya, contohnya ya ribu. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Nasoro jadi yang suruh. Nah, ini juga bisa di tasrif. Yang suruh dia menolong, yang suruna mereka menolong, tang suruh kamu menolong, tang suruna kalian menolong, ang suruh saya menolong, nang suruh kami menolong, ang suruh saya menolong, nang suruh kami menolong. Itu. Tapi insyaallah ini minggu depan ya. Domir subjek sedang. Sekarang domir subjek lampau dulu, dan domir objek, dan domir kepe. Milikan sama domir domir subjek terpisah. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, terima kasih, Pak. Nanti lama kelamaan jadi hafal karena saya ulang-ulang. Kalau laki-laki sama perempuan gimana? Kalau laki-laki kan pakai hu tadi, kalau perempuan pakai ha. Cuma jarang dipakai. Kita hafalkan yang sering keluar dulu. Nanti yang jarang keluar sambil jalan kita hafalkan. Kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Dorobaki perempuan, tapi jarang keluar. Jadi kita dahulukan yang populer dulu. Nanti yang yang jarang keluar nanti kalau sudah hafal yang sering keluar. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi tadi itu untuk yang populer dulu ya. Dia, mereka, sebenarnya ini untuk laki-laki karena yang sering dipakai itu laki-laki. Dia, mereka, kamu, kalian, saya, kami. Kalau saya, kami ini untuk laki-laki dan perempuan. Baik, sekarang kita akan masuk praktek ayat 17, melanjutkan yang kemarin. Nanti kalau tidak habis kita buat PR ya. Ayat 17 saya bacakan dulu artinya, Bapak Ibu silakan menyimak saja. Nanti setelah itu menirukan. Masaluhum perumpamaan mereka, kamasali seperti perumpamaan, alladzi orang yang,
istauqada menyalakan naron api. Falamma maka ketika adha'at menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya. Zahaballahu Allah melenyapkan binurihim dengan cahaya mereka wa dan tarokahum meninggalkan mereka fi di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Coba sekali lagi. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang istauqada menyalakan naron api. Falamma maka ketika adha'at menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya. Zahaballahu Allah melenyapkan binurihim dengan cahaya mereka wa dan tarakahum meninggalkan mereka fi di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Oke. Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang istauqada menyalakan naron api. Falamma maka ketika adha'at menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya. Zahaballahu Allah melenyapkan binurihim dengan cahaya mereka dan tarakahum meninggalkan mereka di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Ada yang sudah hafal? Ya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Pamaan mereka. Masaluhum. Silakan. Perumpamaan mereka. Kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang naron api. Falamma maka ketika adha'at menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya Zahaballahu Allah melenyapkan binurihim dengan cahaya mereka
Waktu kahum meninggalkan mereka fidi dulu kegelapan la yub diruna mereka tidak mereka tidak la tidak yub siruna la tidak yub siruna mereka mereka melihat iya bagus. Yang lain silakan. Ini yang merah-merah berarti kosakata baru. Masaluhum silakan. Jasfirman silakan Pak Jasfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kamaan mereka orang yang tahu dan lenyapkan naro menyalakan. Istau kada menyalakan naro api. Palamma maka ketika adoas menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya Allahu Allah melenyapkan binurihim dengan cahaya mereka wadan tarokahum meninggalkan mereka fi di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Ya bagus. Masaluhum, coba kita jawab bersama-sama. Masaluhum artinya apa? Perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka. Berarti ini berapa kata? Dua. Apa dan apa? Masalu dan hum. Ini domir kepemilikan. Hum tadi ya, seperti tadi. Kitabuhu kitab dia. Kitabuhum. Kitab mereka. Nah, ini juga bisa sama. Masaluhu perumpamaan dia. Masaluhum perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka orang-orang munafik kamasali. Ka artinya apa? Seperti. Nah, ini huruf jar ini. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas. Masali perumpamaan seperti perumpamaan berapa kata ini? Dua. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti perumpamaan alladzi orang yang ini kalau ini tunggal alladzi orang yang lelaki. Seperti orang yang istauqada menyalakan ya istauqada artinya menyalakan naron api. Nar ini artinya api, terkadang artinya neraka tetapi disesuaikan dengan konteksnya. Kalau di sini konteksnya api seperti orang yang menyalakan api. Fa artinya apa? Maka lama ketiga. Falamma artinya apa? Maka ketika. Adoan. Menerangi. Maksudnya apinya tadi. Maka ketika apinya menerangi. Apa yang. Haulahu. Di sekitarnya. Nah. Haula. Apa yang di. Haula ini kan sudah ini. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas,
tata di bawah hingga di sisi bainani antara haula haula gitar ma'a bersama bersama. Maka ketika api menyinari apa yang di sekitarnya, zahaballahu. Allah melenyapkan. Ini zahababi itu artinya itu melenyapkan. Ini kan ada zahaba. Zahaba kata kerja. Kalau disambung dengan bi, kalau ada kata bi, ada bi setelahnya, berarti artinya melenyapkan. Kalau kalau zahaba ila artinya pergi. Pergi. Pergi ke zahaba ila. Kalau zahaba bi artinya melenyapkan. Nah, ini kan kata kerja. Kalau kata kerja pasti butuh subjek. Butuh pelaku. Siapa yang melenyapkan? Allahu. Allah. Allah lenyapkan nurihim. Cahaya mereka, cahaya tadi, cahayanya orang-orang munafik. Ya, Allah melenyapkan cahaya mereka orang-orang munafik. Wa dan sudah. Wa dan summa kemudian maka lakin tetapi taroka membiarkan. Meninggalkan. Menyinari. Meninggalkan mereka. Mereka. Ini domir objek ini. Taroka kata kerja meninggalkan hum mereka. Domir objek. Taroka hum meninggalkan dia. Taroka hum meninggalkan mereka. Ini kan domir objek tadi kan. Dan meninggalkan mereka. Allah meninggalkan mereka. Ya, Allah melenyapkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka. Di dalam zulumatin kegelapan. Tidaklah yubasirun. Mereka melihat. Nah, di sini ada domir subjek sedang. Ya, tadi belum kita pelajari. Tapi tadi sudah sedikit saya singgung. Ada ya, wawu, nun. Ya, titik-titik, wawu, nun artinya mereka. Kalau tengah-tengahnya kan basoro. Basoro melihat. Yubsirun, mereka melihat. Mereka melihat. Jadi mereka orang-orang munafik tidak bisa melihat. Ya, Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat. Nah, ini bahasa kiasan Bapak Ibu. Allah sedang mengkiaskan, sedang memperumpamakan orang-orang munafik itu seperti sedang menyalakan api. Ya, menyalakan obor api. Nah, ketika apinya menerangi di sekitar mereka, Allah malah menghilangkan cahaya api itu. Ya. Kalau dihilangkan berarti kan jadi gelap. Seperti orang-orang munafik yang sudah mendapat hidayah. Ya. Jadi api di sini itu diperumpamakan dengan hidayah, dengan Islam karena sama-sama mengandung cahaya. Ya. Hidayah mengandung cahaya, api juga mengandung cahaya. Orang-orang munafik di Madinah itu kan sudah dapat cahaya, sudah hidup bersama Nabi, berdekatan dengan Nabi dan sahabat. Nah, mereka itu sebenarnya sudah dapat cahaya, tetapi apa? Mereka ternyata bermain-main dengan Islam, ya, lebih mengutamakan dunia mereka sehingga mereka meninggalkan Islam. Mereka meninggalkan Islam, akhirnya api itu diambil atau cahaya api itu diambil oleh Allah. Dihilangkan oleh Allah. Dilenyapkan oleh Allah. Dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Maksudnya di dalam kesesatan. Ya, akhirnya mereka tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat kebenaran. Mereka hidup tanpa arah, hidup tanpa pedoman. Ya.
La yubsirun. La yubsirun artinya tidak melihat dengan mata hati, mata hatinya, bukan melihat dengan mata kepalanya. Kalau mata kepalanya masih sehat, tetapi mata hatinya inilah yang sudah tidak bisa melihat lagi. Jelas, Bapak Ibu? Jelas ya maksud dari ayat ini. Kenapa mereka tidak bisa melihat? Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka la tidak yarji'una mereka kembali. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka la tidak yarji'una mereka kembali. Oke. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Maka mereka tidak bisa kembali. Coba bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka mereka kembali. Ya, silakan yang sudah hafal. Ibnu, Pak. Pak Ibnu, silakan. Sumun mereka tuli. Kembali. Mum mereka bisu. Umyun mereka buta. Fahum dan mereka. Maka mereka. Fahum maka mereka. La tidak. Yarjiun mereka kembali. Ya, mumtaz. Yang lain silakan. Ya Ustaz. Silakan Bu. Summun tul mereka tuli bukmun bisu umyun buta fahum makam mereka la tidak yarji'un mereka kembali. Iya, mumtaz. Summun, coba bersama-sama kita jawab. Summun artinya apa? Tuli. Ini sebenarnya ada yang dibuang. Adanya hum. Asalnya hum. Summun. Bukmun. Bisu. Bisu. Umyun. Buta. Buta. Fahum. Maka mereka. Maka mereka. La. Tidak. Ya rujiun. Mereka kembali. Mereka kembali. Nah, ini ada iya. Wawu nun. Ini domir subjek sedang. Asalnya dari kata roja'a. Ya, roja'a yarji'un. Mereka kembali. Berikutnya ayat 19. Coba kita terjemahkan yang sudah tahu dulu ya. Yang hitam-hitam. Au artinya apa? Atau. Nika juga sudah nih. Apa ini kak? Seperti bagus. Nah ini yang soyib ini kosa kata baru soyib. Tapi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu kalau hujan doanya gimana? Soyiban nafi'ah. Ya Allahumma soyiban nafi'ah. Apa artinya? Lebat hujan. Ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Soyiban, soyiban itu hujan. Ya Allahumma soyiban nafi'ah. Ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, sekarang kan lagi musim hujan ini Bu Pak. Jadi kalau hujan doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Au ka sayyibin. Apa artinya? Ini ada yang suaranya mantul nih. Au atau. Au atau.
Seperti sayyiban hujan. Min dari asama langit. Nah ini asama ini sudah kerap banget sama langit. Di dalamnya di dalam langit itu fihi zulumatun kegelapan yusra'u warahdun rahdun apa? Nah, ini kosakata baru ini. Ini artinya petir. Petir ya. Rahdun artinya apa? Petir. Ada surat namanya Ar-Ra'du. Artinya petir. Wa. Barqun. Barqun ini kilat. Oke. Kilat. Ya, burok. Kalau burok, kenapa dinamakan burok? Larinya secepat lari. Mungkin dari situ ya. Karena larinya itu secepat kilat. Ya ja'aluna. Mereka menjadikan. Ini kosakata baru. Mereka menjadikan ya ja'aluna asabi'a. Pada apa? Jari-jari. Asabi'a jari-jari. Anak enam di botolnya nyong ake. Botolnya. Di botolnya siapa nih? Botolnya aku ake. Kok kayak iya ya ribut. Iya. Ini yang lagi ngobrol audionya dimatikan dulu, di mute dulu. Ini anunya terlalu baik. Kita ngobrol nang jaba bae ya, aja nang jero. Jero. Boom, artinya apa? Dong jadi ora dongo iki kepriben. Asabi'ahum. Dari-jari mereka. Dari-jari mereka fi di dalam azani. Iya. Azani. Ini kosakata baru. Adzan artinya telinga-telinga. Adzan. Adzan, telinga-telinga. Telinga-telinga. Adzani him. Him. Dari mereka. Him mereka. Ini him sama dengan hum ya. Artinya sama dengan hum. Kalau telinga saja boleh. Ya ja'aluna asabi'ahum. Artinya apa? Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam adzanihim. Jari-jari mereka, telinga-telinga mereka. Orang kalau ada suara petir itu kan telinganya ditutup pakai jari-jari. Ya, min. Apa artinya min? Dari aswaiki. Min dari aswaiki petir. Aswaik sama dengan ra'dun artinya. Ra'dun tadi. Hadaro. Takut. Hadaro takut al-mauti. Mati. Mati. Hadarul maut berarti artinya apa? Takut mati. Jadi mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut mati. Takut mati dari apa? Dari petir tadi. Nah, coba dari atas lagi kita terjemahkan. Ya, Ustaz. Au artinya apa? Au. Ka seperti sayyibin. Hujan. Ingat kalau ini ingat doanya. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'a minna. Minna artinya dari asama langit yatfihi zulumatun kegelapan wara'dun dan petir wabarqun dan kilat
yaj'aluna. Mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi adhanihim. Telinga-telinga mereka minas sawa'iki dari petir hadharul maut, takut mati. Takut mati. Jadi mereka takut mati dari petir. Wallahu dan Allah muhitun. Mereka muhit, apa muhit? Maha meliputi. Meliputi. Maha meliputi bil kafirin. Dari orang kafir. Dengan atau terhadap orang-orang kafir. Kafir. Ini ada ya'nun, ini jamak mudzakkar tanim. Kafir, kafirina. Orang-orang kafir. Dan Allah maha meliputi. Allah meliputi terhadap orang-orang kafir. Maksudnya maha berkuasa terhadap orang-orang kafir. Ada yang sudah hafal? Silakan. Lydia, Ustaz. Silakan, Bu Lydia. Bismillah. Au atau kan tetapi soibi au, ka apa? Ka seperti. Ya, seperti. Au seperti hujan di asami langit fihi di dunia zuluman kegelapan waktu petir petir dan wak dan bakok petir kilat kilat Ustaz ya ja'alu mereka menjadikan ya ja'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari jari mereka fi di dalam adzan nihim telinga mereka min dari asawa'iki petir hadar takut al maut mati da wallah dan Allah muhitu maha meliputi bi dengan bil kafirin dengan orang-orang kafir. Ya, entas. Berikutnya ayat 20. Ya kadu. Ini kok sekata baru. Ya, silakan. Enggak, saya tadi mau nanya masalah yang hujan, kalau soyiban itu hujan yang deras atau hujan gerimis atau hujan secara umum? Hujan ada lebat. Perbedaan enggak? Hujan soyiban lebat itu ya. Hujan lebat. Hujan lebat. Dan lebat. Oke, lanjut ya. Ustaz. Ini kosakata baru yakadu artinya ya. Hampir. Ya. Kalau kosakata baru saya kasih tahu. Hampir. Kalau albarku artinya apa? Petir. Kilat. Petir apa kilat? Kilat-kilat. Kalau akhirnya qaf berarti kilat. Qaf ini kilat. Kalau ra'du petir. Ya kadu albarku berarti artinya apa? Hampir kilat. Hampir saja kilat. Apa hampir apa? Yakhtofu. Menyambar. Menyambar. Ini kosakata baru. Menyambar apa? Absoro. Absama pendengar. Penglihatan mereka. Penglihatan hum. Mereka. Ini domir kepemilikan ini. Absorohum. Absorohum. Coba kalau disusun gimana? Ya kadul barku yakhtafu absorohum. Hampir saja. Mereka kilat. Kilat hampir. Penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Orang-orang munafik. Munafik. Ulama ini sudah nih. Ulama setiap kali. Ulama setiap kali. Adoa. Adoa juga sudah. Adoat. Menyinari. Bagus. Setiap kali menyinari. Maksudnya yang menyinari itu apa?
kilat tadi ya. Lahum bagi mereka. Nah, ini ada hum ini tadi domir kepemilikan. Masyau. Ini kosakata baru. Masyau itu artinya mereka berjalan. Ya, asalnya masya. Masya berjalan ada wawu alif mereka. Masyau mereka berjalan. Ya, makanya tamasya itu artinya jalan-jalan. Tamasya. Tamasya itu dari bahasa Arab. Dari masya. Masya itu berjalan. Kalau masyau mereka berjalan. Fihi. Di dalamnya. Dalam. Jadi kalau ada cahaya mereka berjalan di dalamnya. Maksudnya itu orang-orang munafik terhadap Al-Qur'an itu kalau Al-Qur'annya itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka berjalan. Maksudnya mereka mau mengikuti. Ya. Kalau Al-Qur'an ayatnya sesuai dengan keinginan mereka, mereka mau mengikuti. Tetapi wa idza dan ketika dan apa dan apabila apabila azlama kegelapan kalau zulumat kan kegelapan kalau azlama kata kerjanya azlama menjadi gelap atau menggelapi alaihim atas mereka qamu ini kebalikannya masyau tadi berhenti kalau asal artinya itu berdiri cuma di sini artinya berhenti kalau Al-Qur'annya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka berhenti tidak mau ngikutin itu orang munafik walau dan kalau ya inji kalau dan kalau sya'allahu kehendak Allah berkehendak sya'a ini kata kerjanya berkehendak sya'allahu artinya apa Allah berkehendak. Ya. Ini didahulukan Allahnya dulu dalam penerjemahan karena dia subjeknya dan kalau Allah berkehendak la zahaba la sungguh zahaba bi melenyapkan tunggu atau pasti Allah melenyapkan menghilangkan sam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka masya Allah ini coba dari awal walau syaallahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim artinya apa Allah berkehendak kalau Allah berkehendak pasti Allah lenyapkan pendengaran mereka sam'i itu pendengaran wa absarihim dan penglihatan mereka ya artinya apa mereka itu orang-orang munafik itu ya sudah ada di genggaman Allah ya kalau Allah berkehendak Allah akan matikan mereka ya jadi Al-Qur'an bagi mereka itu sebenarnya itu bagaikan suara petir ya yang menggelegar yang membuat mereka itu tidak suka bahkan bisa membuat mereka mati inna sesungguhnya atau sungguh Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun berkuasa maha kuasa innallaha ala kulli syai'in qadir artinya apa Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Coba kita ulangi lagi Bapak Ibu, masih ingat enggak? Yakadu hampir saja al-barqu
Kilat. Hampir saja, Ki. Kilat atau petir? Kilat. Karena ciri-cirinya apa? Kof. Ki ini ya, kof. Yakhtafu. Menyambar. Absarahum. Penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Kulama. Setiap kali. Lama setiap kali. Kelihatan mereka. Adoa. Menyinari. Menerangi. Sama. Absarahum. Elahum. Bagi mereka. Masyau. Mereka berjalan. Ini kalau masyau ingat dengan tamasya. Tamasya. Fihi. Di dalamnya. Wa idza. Dan apabila. Al-Ulama. Menggelap. Kalau kegelapan dulumat. Ini kata kerjanya. Menggelapi. Alaihim. Atas mereka. Qamu. Mereka berhenti. Walau. Dan kalau sya'allahu Allah mengendaki la zahaba bi sungguh pasti Allah melenyapkan sam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in setiap sesuatu qadirun maha kuasa. Silakan yang mau terjemah sendiri qadirun. Ibu Daniar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaju hampir saja al baraku kilat iya ofu menyambar absorohum penglihatan mereka ulama setiap kali adoa menyinari lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi di dalamnya wa iza dan apabila lama menggelapi alaihim atas diri mereka kamu mereka berhenti walau dan kalau sya Allahu Allah berkehendak la zahaba ia melenyapkan bisam'ihim pendengaran mereka wa absorihim dan penglihatan mereka. Yang sesungguhnya Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Iya bagus maha kuasa. Berikutnya ayat 21. Ustaz mau tanya dulu. Silakan. Kalau ini kan ada absorohum, ada bisamihim, ada absorihim. Ini ada absorohum, ada absorihim ya, Ustaz. Ini mufrad apa muzakkar? Ada yang kasrah, ada yang fathah gitu ya? Iya, dan apakah ini menunjukkan dia singular apa plural gitu apa mufrad apa? Ya, absoro dengan absori gitu ya. Kalau
itu nggak ada bedanya dari sisi artinya, nggak ada bedanya. Cuma itu karena biasanya kalau didahului dengan huruf jar nanti jadi kasroh, absori. Ya, absori. Kalau absoro karena dia sebagai objek maka pakainya absoro. Kalau absor ini jamak dari basor. Basor itu artinya penglihatan. Kalau absor penglihatan. Tuh. Absor. Oh, jadi yang tadi itu jadi penglihatan. Sedangkan kalau pendengaran tadi satu ya. Ya, kalau pendengaran him. Satu, yang kedua absor itu penglihatan berarti iya, jamak. Kalau yang pendengaran tapi hanya mufrad apa sih? Absoro. Absoro jamak juga. Bisam'ihim. Pendengaran iya, hanya satu. Satu. Pendengaran saja bukan pendengaran. Iya. Kenapa kalau penglihatannya jamak pendengarannya satu? Kalau itu harus lihat ke tafsirnya ini. Oh. Alasannya. Tapi kalau dalam penerjemahan cuma satu aja, penglihatan aja. Oh. Kalau di Al-Quran terjemah itu cuma penglihatan saja cukup. Ya. Nanti rahasianya biasanya dibuka dalam kitab tafsir. Iya. Oke. Terima kasih. Soalnya apa Ustaz? Ya silakan. Ya di huruf-huruf di dalam tabel di bawah kalimat itu ada huruf jim. Maksudnya apa Ustaz? Huruf jim. Ya. Oh misalnya ini. Nomor tiga. Nah. Ini. Nomor dua dari bawah itu. Sorry him ini. Dalam tabel. Ya, ini tanda waqaf ini, Pak. Waqaf jawaz, jaiz. Ini jaiz boleh berhenti. Boleh berhenti. Bukan. Anda boleh. Bukan itu, yang huruf jim di dalam kata-kata di dalam tabel. Tabel. Iya, tabel di bawah kalimat. Oh, jam itu jamak, jamaknya. Basorun jamak. Jim itu jamak. Ya, makasih. Mm-mm, di buku ya, Pak ya? Iya, iya. Basor jamaknya absor gitu. Iya, iya. Selanjutnya ya ayyuha, ini gampang nih. Ya ayyuha artinya apa? Wahai. Wahai annasu. Orang manusia. Manusia u'budu. Mereka menyembahlah. Ah, ini kata kerja perintah, menyembahlah. Sembahlah atau sembahlah. Budu. Nanti kita akan pelajari tasrifnya ya. Kok bisa artinya menyembahlah dari kata abada. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. Nah, itu nanti. U'budu sembahlah kalian. Rabbakum. Tuhan kalian. Tuhan kalian. Nah ini ada domir kepemilikan. Rabbakum. Tuhan kalian. Alladzi orang-orangnya. Ah, ini karena berhubungan dengan Allah tidak diartikan orang karena Allah bukan orang. Jadi artinya yang aja. Yang gitu. Khalaqa menciptakan kum kalian. Nah, ini domir objek ini. Menciptakan kali ini kan. Khalaqahu menciptakan dia. Khalaqahum menciptakan mereka. Khalaqaka menciptakan kamu. Khalaqakum menciptakan kalian. Iya. Walladzina dan orang-orang yang min orang yang dari qablikum sebelum kamu sebelum kalian. La'allakum agar semoga kali ini ada nih la'allakum agar atau semoga sama agar kalian tatakuna bertakwa kalian bertakwa tatakuna bukan orang ini kata kerja tatakuna kalian bertakwa
tanda kaliannya ta wawu nun. Ini nanti kita pelajari tentang dhamir subjek sedang. Tadi kita singgung sedikit tentang dhamir subjek sedang. Tattaquna, kalian bertakwa. Takwa, takwa ini bahasa Indonesia ya. Kata kerjanya ini tattaqun. Kalian bertakwa. Ini menunjukkan kata kerja fi'il mudhari menunjukkan pekerjaannya terus-menerus. Berarti agar kalian terus-menerus bertakwa. Silakan yang mau nerjemah. Ibu Fatmawati. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai annasu manusia. Sembahlah kalian Rabbakum. Kalian Rabbakum. Tuhan kalian. Allazi yang khalaqakum. Menciptakan kalian. Lazina dan orang-orang yang min dari sebelum kalian la'allakum agar kalian yattaqun bertakwa. Ya bagus, kalian bertakwa. Berikutnya alladzi, apa artinya alladzi? Ini berhubungan orang dengan Allah. Berarti yang aja ya. Kalau berhubungan dengan Allah cukup yang. Ja'ala menjadikan. Nah, tadi kan ada kata yaj'aluna, mereka menjadikan. Kalau tidak ada ya wawu nun berarti artinya menjadikan. Ja'ala menjadikan atau dia menjadikan. Ja'ala dia menjadikan. Ja'alu mereka menjadikan. Lakum bagi kalian al-ardo bumi. Di bumi. Ya. Yang dialah yang Allah itu menjadikan, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi. Firoshan hamparan. Ini kosakata baru ya. Firosh artinya hamparan. Was sama'a dan langit binaan sebagai atap. Binaan sebagai atap. Ya. Wa dan angzala menurunkan. Nuzul, kalau nuzul turun. Nuzul Quran. Nuzulul Quran kan turunnya Al-Quran. Kalau angzala menurunkan kata kerjanya. Min. Dari as-sama'i langit. Ma'an air. Ma ini sering nih kita minum air, bahasa Arabnya apa? Ma'un. Syaroba al-ma, minum air. Dan menurunkan dari langit air hujan. Fa'akhroja mengeluarkan bihi dengannya dengan air tadi min dari as-samarat buah-buahan maksudnya dari macam buah-buahan atau dari berbagai macam buah-buahan. Rizqan rezeki.
lakum bagi kalian, untuk bagi kalian. Fala dan maka tidak lah, jangan tidaklah. Maka janganlah, maka janganlah. Ini di sini laknya artinya jangan. Ciri-cirinya kalau setelahnya ada ta. La yang artinya jangan, kalau setelahnya ada ta dan akhirnya sukun. Ini. Nah, ini ja'ala artinya apa? Ja'ala tadi sudah jadi, menjadikan. Menjadikan. Maka jangan jadikan, artinya janganlah jadikan lillah. Kamu ya kalian loh, apa? Ya, tak wawu alif ini artinya kalian. Jangan kalian jadikan lillahi bagi Allah. Bagi Allah anda dan anda dan anda tandingan-tandingan. Tandingan. Tandingan. Wa antum dan kalian ta'lamun. Mengetahui. Kalian mengetahui ilmu. Ini alima. Alima artinya mengetahui ilmu. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Maksudnya sekutu-sekutu. Dan kalian mengetahui. Atau sedangkan kalian mengetahui. Kalau sekutu bahasa Indonesia nya teman, Pak. Sekutu teman ya. Iya. tapi kalau diterjemahan gitu ya, di depak ya. Iya, sekutu itu tanding teman. Iya. Sekutu itu teman, maksudnya teman Allah dalam penyembahan. Syirik. Mensekutukan Allah. Partner mungkin, Ustaz. Iya, partner. Maksudnya itu, Allah itu kan nggak ada tandingannya. Jadi kalau ada yang menandingi Allah, berarti kan menjadikan Tuhan selain Allah. Allah. Gitu. Silakan. Siapa nih? Ibu Detik aja, Ibu Detik. Silakan, Bu Detik. Ada, Ustaz. Silakan, Bu. Alladhi yang ya betul ya Allah menjadikan lakumul arba bagimu bumi silakan hamparan wa dan sama langit binaan sebagai atap wa anzala dan anzala menurunkan yeah. Dan Allah yang menurunkan minas sama min dari sama langit dari langit ma'an air fa'af roja mengeluarkan maka mengeluarkan maka mengeluarkan maksudnya Allah Allah mengeluarkan Allah mengeluarkan bihi dengan dengannya dengannya min dari tamarot buah-buahan rizqan rizqi lakum bagi kalian pada maka jangan janganlah taj'alu mengadakan menjadikan ya, menjadikan ya menjadikan pala maka janganlah menjadikan ilah bagi Allah anda anda dan tandingan-tandingan wa antum dan kamu kalian oh, antum di sini kalian ya iya wa antum dan kalian ta'lamun mengetahui kalian mengetahui baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Beda antum kamu dan kalian, Pak Ustadz. Konteks kalimatnya ya. Kalau antum kan memang artinya kalian. Kalau kamu itu anta. Anta. Kalau antum itu kalian, bukan kamu.
kalau kita kenapa kok biasaan antum? Ini untuk iya. menghormati. Oh. Untuk menghormati pakainya antum. Kalau kamu itu anta sebenarnya. Anta. Ente bahasa Jakartanya ente. Antara tunggal dan jamak Ustaz ya. Iya. Kalau jamak antum, kalau tunggal anta, ente. Ya, ya. Bahasa Indonesianya anda. Anda kan dari anta. Orang ketiga. Orang kedua. Kedua. Orang kedua. Hmm, jadi kalau dhamir kita hafalkan dari orang ketiga, dua, satu. Ya, dari tunggal ke jamak. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nanti sisanya ayat 23 dan ayat 24 buat PR ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Afwan Ustaz. Ya. Mau nanya Ustaz, ini yang domir pelaku atau subjek sedang tadi Ustaz? Amaro untuk mudhari'nya ya maru apa ya muru ya Ustaz? Ya muru. Ya muru ya. Ya muru. Amaro ya muru. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang fi'il madhi mudhari' amr ya. Pertemuan berikutnya. Serta perubahannya, tasrifnya bagaimana gitu. Ustaz, kalau pola-polanya itu apakah nanti akan ada di Ya, nanti akan diajarkan. Pelan-pelan kita bahas tentang yang mudah-mudah dulu, nanti masuk ke situ pola-polanya. Baik. Ya. Pelan-pelan aja. Jadi ibarat itu Bapak Ibu itu ibarat seperti belajar seminggu full ini. Cuma nyantai. Ya. Belajarnya nyantai. Jadi latihan-latihan itu dikerjakan dengan santai aja. Baik. Baik. Ya. Ada yang sambil masak, ada yang mau tidur. Kalau mau tidur didengerin atau kalau pagi-pagi otaknya kan masih fresh. Rekamannya didengerin biar hafal. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.